Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Di sini saya akan membagikan cara saya membuat media tanam agar tanah itu subur. Dan ini biasanya saya untuk di pot ya atau di polybag. Nah, ini ada beberapa campuran. Ini udah saya olah. Ini mohon maaf. Udah saya campur dan yang pertama itu adalah sekam bakar ya, kemudian sekam mentah, kemudian kompos atau kotoran hewan, entah itu ayam. Di sini saya memakai ayam, bisa juga kotoran sapi atau kambing. Kemudian saya campur juga pupuk kimia. Nah, ini adalah KCL. Jadi saya masukkan KCL sekitar 400. Ini tadi udah saya masukin nih. Sekitar 400 gram. Selain itu saya masukkan juga ini ZA. Pupuk ZA. Takaran kurang lebih 400 juga. Kemudian TSP. Nah, ini TSP. Nah, ini saya campurkan semuanya. Dan yang terakhir adalah kapur pertanian atau bisa juga dolomit. Untuk kapur pertanian ini sekitar setengah ember. Ini sekitar enggak sampai setengah ember sih. Hampir-hampir lah. Ini nanti kita aduk lagi. Jadi itu tadi campurannya, teman-teman. Dan ini biasanya saya diamkan sekitar 2 minggu atau 3 minggu baru saya gunakan. Ini campurannya. Mohon maaf karena gak ada tripod ya, jadi saya aduk aja dulu. Dan teman-teman, ini ada contoh tanaman yang saya gunakan medianya. Ini contohnya jagung. Dan jagung ini saya tanam hanya di polybag kecil. Nah, itu. Nah, tapi ini umur jagungnya beda-beda, jadi ada yang kecil, ada yang saya bedain. Nah, jadi ini jagungnya lumayan tinggi padahal cuma di polybag. Ini ada sekitar 2 meter setengah mungkin. 2 meter setengah. Nah, padahal cuma di polybag kecil ya, teman-teman. Nah, ini. Cuma dia akarnya tembus sedikit aja. Ini ukurannya gak nyampe sekilan tangan saya. Jadi ini polybagnya sangat kecil. Saya masukin dua tanaman jagung. Kekurangannya ini kadang kalau anginnya deras itu dia jatuh karena tanamannya udah ketinggian. Jadi kadang kalau ada angin deras itu roboh dia. Nah, polybagnya tidak kuat menampung. Ini ada yang duluan berbuah. Jadi racikannya yang itu tadi ya, teman. Terus saya kasih pupuk juga pakai Ponska. Ketika umur-umur tertentu, tapi kita tidak membahas itu. Kita hanya membahas media tanam, nanti kita bahas lagi ya tanam jagung di pot. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.